بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم سدرaku يا انكم موليكان رحماني الله جميعا سجناء كتاب mentadaburi di antara firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam dan dalam hal ini kita akan mendengarkan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah untuk kita menjaga lisan. Tentu pertanyaan kepada kita semua saudaraku yang terahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dan tentu nikmat ini begitu mulia dan agung dan dia berada di tengah-tengah kita semua dan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an alam naj'allahu ja aynain wa lisana wa kiranya kita mungkin sering melintasi ayat ini dan tentu ayat ini adalah mengingat kepada kita semua di antara nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Yang Allah katakan alam naja'allahu ainain. Bukankah kami telah anugerahkan kepada hamba-hambanya yaitu ainain dua buah mata. Walisanaw wa syafatain. Kemudian lisan Dan juga dua bibir, tentu ketiga nikmat tersebut adalah nikmat yang begitu agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua, yaitu dua buah mata yang dengannya kita bisa dan mampu melihat begitu indahnya nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita. Dan juga nikmat berikutnya adalah lisan. Dengan lisan tersebut kita mampu berbicara dan berdialog dan berkomunikasi ke dengan banyak orang. Terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kepada kedua orang tua kita dan karib kerabat kita dan orang-orang sekitar kita. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala saat menyebutkan nikmat lisan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasyafatain dan dua buah bibir. Kalau kita melihat dua buah mata kita, Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan yang namanya uh, dua buah bulu mata atau kelopak mata kita yang itu menutupi mata. Sementara lisan kita juga Allah sebut dengan mengatakan wasyafaitin. Ada dua bibir yang itu menjaga. Maka ini kepada kita semua saudara kain rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat lisan adalah salah satu yang mesti dan harus pandai kita mensyukurinya. Dan tentu cara mensyukuri nikmat tersebut adalah mari sama-sama kita gunakan. untuk terus ya berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah kepada hal-hal atau perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan kita harus jaga lisan ini untuk tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dengan kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya semisal di antara wujud syukur kita terhadap lisan ini adalah untuk kita giring dia kepada hal-hal yang itu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala semisal berkata yang baik kemudian ya membaca Al-Qur'an berzikir dan banyak hal dan juga sementara di antara bentuk syukur kita atas lisan ini adalah kita menjauhkan dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai ya semisal ghibah itu hal-hal yang Allah murkai dan itu diharamkan oleh syariat Allah mencela, menghina dan semisalnya. Kita masih ingat sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini tentu jangan yang begitu indah. Nabi mengatakan: "Idza asbaha ibnu Adam" Jika anak Adam berada di pagi harinya "fa inal a'dha tukafiru lisan maka seluruh anggota tubuh itu akan berkata kepada lisan ittaqillah fina wahai lisan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal menjaga hak-hak kami fa inna ma bika sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu fa in istaqamta istaqamna kalau kamu lurus atau istiqamah kami akan istiqamah wa ini wajjata i wajadna kalau seandainya engkau menyimpang tentu juga kami akan menyimpang dan perhatikan bagaimana nabi menggambarkan saat seorang hamba Allah jalla wa ala berada di pagi harinya seluruh anggota tubuh dari perangkat-perangkat yang ada pada kita akan berkata kepada lisan bertakwalah kepada Allah untuk menjaga hak-hak kami Jika engkau istiqamah kami akan istiqamah dan jika engkau menyimpang kami pasti juga akan menyimpang. Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan. Bahkan kita juga masih ingat saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari an-nas an aktsari ma nasa al-jannah. Nabi pernah ditanya tentang kebanyakan manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan takwullah wa husnul khuluq bertakwalah kepada Allah kemudian berbuat atau berakhlak yang baik. Nah, sebaliknya Nabi ditanya pula wasuila an aktsari mayudkhilun nasa an-nar. Nabi justru dibalik dengan dikatakan Nabi pernah ditanya tentang kebanyakan manusia itu dihantarkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Maka Nabi mengatakan al-famu wal farj sebabnya adalah karena mulut dan yang kedua adalah kemaluan. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua, sahabat dan saudaraku, begitu dahsyat dan bahayanya lisan yang hari ini berada ya dekat dengan kita dia adalah perangkat yang paling penting setelah kita eh, menerima yang namanya perangkat hati, kemudian perangkat-perangkat yang lain dan tentunya adalah lisan. Dan Nabi sebutkan bahwa manusia itu banyak dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena sebab al-fam. yaitu mulut. Namun saat kita menelaah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain Nabi justru memotivasi kita dengan mengatakan maniat manli ma yain barang siapa yang bisa menjamin apa yang diantara kedua ya jenggotnya wa ma bayinari jelain dan apa yang diantara kedua kakinya Dan Nabi memberikan isyarat sesuatu yang berada di antara jenggotnya adalah mulut. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atman lahul jannah. Aku akan jamin baginya adalah surga. Maka ini tentu tidak hanya sekedar kita dengar tetapi ini Nabi memberikan motivasi kepada kita semua untuk terus kita menjaga lisan kita dan begitu dahsyat dan bahayanya lisan ini jika kita tidak mampu atau tidak bisa mensyukuri nikmat yang begitu besar yaitu lisan ini. Oleh kerana yang sudah kena rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita semua bagaimana cara kita mensyukuri atas nikmat yang mulia ini yaitu lisan agar kita pandai mensyukurinya dan kita ajak kita giring untuk terus di atas ketaatan atau perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan solusinya dengan mengatakan, "Maka na yu'minu billah, wal yawmil akhir falyakul khairan aw Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita semua bahawa cara menjaga lisan dan cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yaitu lisan yaitu saat kita hendak berbicara maka seseorang itu tidak akan terlepas dari tiga keadaannya dan Nabi sebutkan dalam hadis ini dua keadaan yang pertama adalah faliyakul khairan artinya saat seseorang hendak berbicara Maka hendalah dia berpikir terlebih dahulu. Dan saat dia berpikir, berpikir terlebih dahulu maka tidak akan terlepas dari tiga keadaan dan tiga kondisi ini. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dia yakini apa yang nanti atau akan dia ucapkan itu sebuah kebaikan, artinya dia yakin itu akan mendatangkan sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkanlah falyakul khairan berapa banyak manusia hari ini saat dia berbicara dan dia meyakini itu sebuah kebaikan maka kata nabi falyakul khairan maka ucapkanlah kebaikan tersebut jangan kita tunda semisal adalah dengan membaca al-quran berzikir dan perkataan-perkataan baik yang lainnya karena membaca al-quran itu adalah sesuatu yang sudah disepakati adalah perkataan yang baik. Zikir bertasbih dan semisalnya. Dan kondisi yang kedua, jika dia berpikir, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Auliyasmud" artinya jika dia meyakini apa yang ia ingin ucapkan, itu sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia yakin itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka nabi katakan khairan wal yasmut yaitu diamlah artinya saat kita tahu bahwasanya ghibah itu haram dan kemudian mencela menghina bahkan perkataan-perkataan yang lain menggibah berdusta itu sesuatu yang kita yakini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi mengatakan maka, diamlah. Nah, sementara kondisi yang ketiga saat kita berpikir, saat kita sebelum berbicara, dan kita tidak yakin kalau itu adalah mendatangkan kebaikan atau kita ragu apakah itu sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap kita kondisi adalah untuk kita tidak berucap, artinya diam karena sesuatu yang ragu itu dalam Islam disebutkan dalam dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam "dak mayari buka yari buka tinggalkanlah apa yang ya sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak e, meragukan kepadamu dan inilah tiga hal saudara kini rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi memberikan solusi kepada kita semua saat kita berbicara jika itu kebaikan ucapkan jika kita yakin itu hal yang diharamkan, maka kata Nabi diam. Tapi, kalau itu sesuatu yang ragu, apakah itu baik atau diharam, maka kata Nabi, Mahayari buka, ialah ma buka, tinggalkan apa yang menjadi keraguanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan." Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan, jika kita sudah paham dan memahami bagaimana Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita semua, bahwa cara menjaga lisan dan cara mensyukurinya adalah dengan kita berkata yang baik, jika itu sesuatu yang Allah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan atau halal dia dan kita diam jika itu sesuatu yang Allah haramkan ya semisal lagi dusta dan semisalnya tapi kalau kita ragu apakah itu akan mendatangkan kebaikan atau sebaliknya maka kita harus juga diam dak tinggalkan itu semua nah coba kita sejenak melihat di antara bahaya lisan kita masih ingat sebuah penggalan Sabda Nabi SAW Nabi mengatakan Al-Muslim Man al-muslimun al Min eh, Min wa Nabi menyebutkan bahwa Seorang muslim itu dia akan selamat Dari muslim yang lain Dari gangguan lisan dan tangannya Dan tentu Ungkapan ini sering kita dengar Bahwa Nabi memberikan Sebuah jangan kepada kita semua diantara tubuh kita perangkat yang paling bahaya itu nabi Sebutkan milisanihi wayadihi artinya seorang muslim itu dia selamat dari gangguan muslim yang lain dari dua perangkat ini yaitu lisan dan tangannya dan nabi Sebutkan mendahulukan lisan daripada tangan ini menunjukkan begitu dahsyat bahaya mulut daripada bahaya tangan Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, saat seseorang tidak mampu melampiaskan atau seseorang dalam keadaan dia emosi dan sebagainya. Kalau tangan dia pukulkan kepada orang lain, maka pukulannya itu kepada orang-orang yang dia jangkau. Sementara kalau lisan tidak mampu, kita jaga. Dia akan memukul tidak kepada orang yang kita jangkau saja, tetapi kepada orang-orang yang jauh dari jangkauan kita, bahkan bisa terpukul atau tersakiti. Nah, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kalau tangan tidak mampu kita kontrol, kalaupun kita memukul orang yang kita jangkau, namun dia memiliki durasi, katakanlah mungkin setengah jam atau satu jam. Katakan jika seseorang berkelahi dengan memukul saudaranya. Saya katakan mungkin setengah jam, satu jam. Maka dia akan lelah memukul saudaranya. Tetapi kalau lisan ini sudah memukul saudara dan saudarinya. Dia nggak sadar apakah yang dia pukul saudaranya itu kehormatannya. Atau hal-hal yang lain setengah jam, satu jam. Dia tidak terasa dengan gibahnya, dengan dustanya. Dan dia tidak terasa apakah setengah jam atau satu jam. Bahkan dia tidak merasa itu lelah dan kemudian yang ketiga kalaulah tangan itu memukul atau melukai saudaranya masih ada obat yang bisa kita cari tetapi kalau lisan ini telah memukul kehormatan saudara dan saudarinya sulit hati itu untuk kita obati nah oleh karenanya inilah salah satu disebutkan oleh nabi bahwa seorang muslim itu man salimal muslimun Min Orang muslim itu selamat dari gangguan muslim yang lain dari lisan dan tangannya Dan sekali lagi Nabi sebutkan bahaya terlebih dahulu lisan daripada tangan Dan gambarannya tadi tiga Yang sudah kita pahami bahwa tangan ini kalau dia memukul mungkin yang dijangkau Sementara lisan baik yang dijangkau maupun yang tidak dia jangkau Sementara tangan kalau dia memukul maka ada limitnya ada batas waktunya setengah jam sudah lelah dia memukul saudaranya tapi kalau lisan dia pukul saudara dan saudarinya tak sadar diri mungkin setengah jam satu jam atau bahkan lebih sementara kalau tangan memukul ada obat tidak kita cari tetapi kalau lisan ini memukul sulit untuk kita obati hati saudara dan saudari kita maka oleh karenanya berapa banyak dari ucapan kita dengan kita menggibah mencelah hati saudara kita kehormatannya terluka dan sulit untuk kita obati. Maka oleh karenanya saudaraku dan sahabatku yang kami mulia. Sekali lagi. Nikmat. Allah begitu banyak Allah berikan kepada kita semua. Dan tentu nikmat yang semesti dan harus kita perhatikan. Di antaranya adalah. Allah katakan. Alam naja'allahu aynain. Walisana wa syafatain. dan di antara nikmat tersebut yang mesti dan harus kita jaga adalah lisan kita. Dan Allah katakan wasyafatain. Lisan itu ditutup dengan dua bibir karena dua bibir itu fungsinya untuk menutup mulut kita. Sehingga kita juga mampu dan bisa menjaga lisan ini dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat dan saudara kini rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala cukuplah hari ini firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dan baru saja kita dengar menjadikan motivasi kepada kita semua di setiap langkah kita baik itu di rumah atau di lingkungan kerja kita atau di lingkungan kehidupan sosial kita atau di komunitas-komunitas komunitas kita apa itu jaga lisan kita Jika itu yakin itu kebaikan, jangan ragu ucapkan dengan kebaikan. Tapi kalau itu sesuatu yang mendatangkan haram bagi Allah, keharaman, maka tinggalkan atau kita diam. Wallahu a'lam bis sawab.